kita terima panggilan pada pukul 7.58. Balai yang terlibat adalah Balai Puchong, dibantu oleh Kota Anggrek, Sedang, PJ dan dengan bantuan daripada polis dan juga TMB lah. Keanggotaan adalah seramai 40 orang dan dibantu oleh 11 orang daripada polis dan juga TMB lah. Kita dapat mengawal api sejam kemudian lah. Pada pukul 9 api telah dapat dikawal, di mana kebakaran bermula dimaklum oleh saksi, kebakaran bermula pada di kawasan tengah lah. Kita membuat sekarang ni kerja-kerja mengawal kebakaran dan juga kerja-kerja overhaul telah sedang dilaksanakan lah. Dijangka akan habis dalam masa sejam lagi lah. Barang kesukaran yang dialami kerana kita mendapat bantuan daripada tanker dan juga tekanan air yang baiklah. Dianggarkan lebih kurang dalam 200 shop lot lah yang ada di dalam ni. Yang beroperasi adalah 80 lah. 80 sekarang.